3 rekor Piala Dunia yang sulit dipecahkan. Yang pertama yaitu jumlah penonton terbanyak. Rekor ini terjadi pada final Piala Dunia 1950 antara Brazil versus Uruguay di Stadion Maracanã dengan dihadiri oleh 173.380 penonton. Dengan kapasitas stadion yang gak sebesar dulu, kayaknya rekor ini bakalan sulit dipecahkan. Kedua, ada rekor pelatih termuda yang dicatatkan Juan José Tramutola saat dia menjadi pelatih timnas Argentina di Piala Dunia edisi pertama, yaitu tahun 1930. Dan dia menjadi pelatih di usianya yang baru menginjak 27 tahun 267 hari. Ketiga, ada rekor gol tercepat yang dicetak Hakan Şükür saat membobol gawang Korea Selatan dengan waktu 10,8 detik. Jadi